Halo Sobat Wari, kita kali ini kedatangan mesin E25 BMHL dengan kondisi persneling tidak mau maju dan mundur. Di bagian shifter tidak mau bergerak. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengangkat engine. Selanjutnya kita langsung mengangkat mesin. Yang bermasalah adalah di bagian lever shifter, terjadi patah, akhirnya tidak bisa menyalurkan ke shifter. Sekarang sudah bisa gerak, sekarang sudah diganti dengan yang baru.